Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Setelah berhasil membuat baper kita semua saat mereka masih berada di backstage, ternyata tak berhenti di situ saja kemesraan, keromantisan, dan kebaperan yang mereka berikan kepada para Leslar Mania. Ya, terbukti setelah mereka hadir di atas pentas merayakan, memeriahkan hari ulang tahun SCTV yang ke-30. Wah, mereka menyajikan, memberikan sebuah surprise yang luar biasa atas penampilannya, yakni ketika menyanyikan lagu Kupinang Kau dengan Bismillah. Sesuatu yang membuat kalian tentunya baper habis. Bagaimana tidak, di ending lagu tersebut, Bilar yang begitu romantis mencium tangan Lesti dengan penuh perasaan. Ya, itulah yang menjadikan banyak fan Leslar menjadi baper abis. Banget hingga ada yang sampai menangis karena bahagia. Ya, karena mereka memang diinginkan disatukan dalam mahligai rumah tangga dengan keikhlasan yang mereka sama-sama berikan pada pasangan sebelumnya, sahabat dan mantan kekasih. Jadi dalam momen romantis itu begitu banget, begitu romantis banget, begitu sweet banget. Ya, karena memang mereka berdua memang cocok, serasi. Dan tentunya diinginkan oleh kita semua, oleh keluarga mereka, bersatu mantap membina mahligai rumah tangga. Oke, itu saja dari kita. Ikuti keseruan-keseruan lainnya yang tentunya tak akan kalah lagi, yang tentunya mereka lah yang akan memberikan keuuan teruwu. Dan inilah momentum malam ini yang uwu banget. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe yang masih belum. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.